Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama aku Davi di channel Davi DT ya guys ya. Oke guys ya, akhirnya teman-teman aku menemukan game baru yang mirip banget seperti game FL Legend ya guys ya, dan bisa dipasangin mod teman-teman. Nah, kali ini ada mod Honda Jet Ski K5 dan juga ada Honda Civic Type R ya guys ya. Dan game ini tuh temanya balap mobil teman-teman, dan memiliki grafik yang sangat keren banget ya guys ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton di video reviewnya teman-teman. Kalian wajib banget cobain ya guys ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang belum subscribe dengan saya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya ya guys ya. Jadi biar apa sih bang, biar kalau ada video baru tuh akan kamu mendapatkan notifikasi pertama teman-teman. Dan oke sih, kita langsung review aja ya kan. Anjay gitu ya kan cuy. Oke guys ya, kita udah di tampilan awal dari gamenya ini teman-teman. Nah, pertama kalian bisa fokus di bagian uangnya ya guys ya. Nah, di sini uangnya udah banyak banget teman-teman. Nih cuy, di depan kalian udah lihat ya guys ya, aku pakai mobil Honda Jazz atau Honda Fit teman-teman. Cakep banget ya kan cuy. Oke, kita langsung ke bagian option aja teman-teman ya. Nah, di sini untuk grafiknya kalian sesuaikan aja dengan kemampuan HP kalian ya guys ya. Kemungkinan besar untuk game ini cukup ringan teman-teman ya, apalagi sayangnya cuma kecil banget cuy. Kalian bisa pakai grafik yang ultra ya guys ya. Untuk controller di sini ada dua teman-teman. Di sini aku pilih button ya guys ya. Ada musik juga dan sound effect teman-teman. Oke, pertama kita langsung ke bagian garasi aja. Kita review mobilnya ya guys ya. Nah, di sini tuh mobilnya banyak banget teman-teman. Nah, jadi di sini belum aku beli ya. Coba kita beli ya guys ya. Nah, kalian tinggal beli aja kayak gini cuy. Nah, uangnya bahkan mobilnya bahkan kebeli aja sih ya. Nih, contohnya kayak gini ya. Ini sambil kita cari ininya teman-teman ya, review mobilnya sambil kita cari Civic Type R-nya. Ini ada Supreme K4 juga. Ini lengkap banget loh teman-teman loh. Kalian wajib banget cobain ya guys ya. Bahkan ada RX7, ada R34. Nih GDM-nya nih cuy, keren-keren ya kan. Ntar ya guys ya, kita cari dulu teman-teman ya. Ini cukup lengkap banget. Nggak aku beli semua teman-teman ya. Kita cari mobilnya dulu sambil kita review teman-teman. Oh oke, langsung ketemu teman-teman ya. Nah, dan ini dia ya guys ya, Honda Civic Type R-nya. Nah, di sini ada banyak banget. Oh oke, Honda Civic-nya merepas mobil ini ya guys ya. Apa, Ford Mustang teman-teman. Ini cukup banyak banget, kalian bisa beli aja sendiri ya guys ya. Ada supercar, hypercar, ada GDM, mobil Jepang, mobil hatchback, Civic, ini banyak juga loh. Oke, aku bakal fokusin ke dua mod ini teman-teman. Oke, di sini kita bisa modifikasi ya guys ya. Duh, kok ini sih? Bentar. Nah, di sini kita bisa modifikasi teman-teman, ada paint dan juga custom teman-teman. Wih, warna kuning cakep banget coy. Kita beli warna kuning teman-teman ya. Aja kita custom. Nah, di sini untuk customnya lumayan banyak teman-teman ya, ada hood lah. Ini bedanya apa, kocak sama aja ya guys ya. Ada spoiler. Oke, spoilernya sama teman-teman ya. Ada velg juga nih, velgnya wih banyak banget coy. Ini velgnya lumayan banyak teman-teman ya, kalian bisa cobain aja sendiri nanti. Untuk link downloadnya aku nanti aku taruh di pin komentar paling atas ya guys ya. Kita beli velg ini teman-teman ya. Oke, ini cakep banget cuy. Nah, untuk yang lainnya, untuk engine-nya kayaknya nggak bisa dimodif teman-teman ya. Nah, di sini ada single. Nah, kalian bisa racing, drift, team attack. Ini cukup mirip banget ya kan seperti game FL Legend teman-teman ya. Ada garasi, ada shop. Kita coba ke single dulu teman-teman sebelum ke karir ya. Kita coba di bagian drift. Nah, di sini tuh track-nya juga lumayan banyak teman-teman ya. Salah mobil cuy. Oke, kita coba pakai mobil ini teman-teman ya. Kita ke gameplay driftingnya. Buat balapan juga bisa. Cukup lengkap sih. Anjay, grafiknya cuy, gila cuy. Grafiknya HD banget loh ya guys ya. Ya kan? Ini sebenarnya ada suaranya teman-teman. Anjay, susah banget loh ini. Tapi buat ngedrift enak juga sih kalau udah kebiasa ya guys ya. Kalau awal-awal agak susah emang. Ini jalannya lurus-lurus aja.
Aduh. Tapi enak sih mobilnya sih. Anjay, enak banget coy. Honda Civic buat ngedrift ya guys ya. Anjay, mantap banget coy. Smooth banget loh ini loh teman-teman lah. Tuh kameranya kalian bisa custom-custom ya guys ya. Oke, ini tikungan tajam nih. Anjay. No. Licin ya. Licin juga sih teman-teman sih. Cakep sih ini sih. Pengganti FL Legend ya guys ya. Anjay, enak banget coy. Apa, jangan sampai nabrak. Kita slow aja santuy. Ini jalannya cukup lumayan besar ya guys ya. Ekstrim teman-teman naik ya guys ya. Naik buat ngedrift cuy. Oke, aduh anjir gak kelihatan. Oke. Bagus ya guys ya. Gimana menurut kalian teman-teman ya? Apakah ini keren banget? Kalian wajib banget cobain teman-teman. Menurut aku sih cukup keren sih ini sih. Untung gak rusak ya mobilnya ya guys ya. Recommended banget buat kalian cobain ya guys ya. Buat ngedrift bisa, tim attack bisa, balapan bisa. Ini sangat lengkap banget teman-teman ya. Bukan satu game doang kayak FL Legend. Ini cukup banyak juga ya guys ya yang bisa di custom. Aduh, terlalu kencang cuy. Oke teman-teman, jadi gimana menurut kalian? Apakah recommended buat kalian cobain? Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Thank you buat teman-teman semua yang nonton sampai akhir. Dan oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Ini panjang juga ya, ini ya tracknya ya.